sahabat Rata, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini tentunya. Nah, di video kali ini di belakang udah ada mobil Veloz. Artinya kita bakalan bahas aksesoris untuk mobil Veloz ini nih sahabat Oto. Udah pada nungguin kan? Nah, kita bakalan ngebahas aksesoris apa aja sih dari Oto Project yang akan bikin kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil Veloz ini. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesoris yang pertama. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan aksesoris pertama, pastikan sahabat Oto udah like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Kalau gitu, kita langsung bahas mengenai aksesoris pertama, gak lain gak bukan adalah mudguard nih sahabat Oto. Nah, sahabat Oto bisa lihat mudguard dari Oto Project ini udah terpasang di mobil Veloz. Dan ini bener-bener multifungsional banget. Gak hanya kalau misalnya nih, kalian melewati jalanan berlumpur di saat hujan, karena kita gak tahu cuaca Indonesia kadang berubah-berubah dan kita nggak tahu juga medan jalan akan kita lewatin. Kadang kita melewati jalan berlubang yang itu ada air yang tergenang, lumpur dan segala macamnya, itu akan berpotensi membuat bodi mobil kita jadi kotor. Nah, kalau misalnya terpasang mudguard ini, pentalan ataupun lumpur yang dari ban itu nggak akan langsung mengenai secara banyak di bodi mobil kalian. Artinya ini akan mengurangi kemungkinan kotornya mobil kalian nih sahabat Oto. Ini penting banget untuk dipasang. Dan juga ini berfungsi kalau misalnya kalian melewati jalan-jalan berpasir, berkerikil, yang kemungkinan pentalan batunya itu akan membuat lecet bodi mobil kalian dan itu akan tentunya jadi baret ataupun mengganggu penampilan mobil. Nah, dengan terpasang mudguard ini maka pentalan batu tadi itu nggak akan mengenai bodi mobil kalian. Jadi dengan terpasang mudguard ini akan pastinya membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil Veloz kalian, karena ini juga akan melindungi bodi mobil kalian nih sahabat Oto. Ini penting banget aksesorisnya, jadi langsung aja dipasang dari Oto Project. Kalau gitu kita langsung nih masuk ke aksesoris yang selanjutnya. Aksesoris selanjutnya dari Oto Project yang wajib banget dipasang di mobil Veloz ini, karena ini benar-benar akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil Veloz kalian nih sahabat Oto. Ada crank guard. Nah, crank guard terpasang di bagian bawah sini karena nih crank guard ini berfungsi untuk melindungi bagian bawah mesin. Gak hanya di bagian atas yang harus dilindungi, tapi di bagian bawahnya juga nih sahabat Oto. Terutama nih kita melewati jalan yang kita nggak tahu nih pentalan batu itu akan mengenai bagian bawah mesin kita dan pada akhirnya akan rusak ataupun akan terkena goresan. Nah, dengan adanya terpasang crank guard dari Oto Project ini pastinya akan bisa melindungi bagian bawah mesin kalian. Dan terutama nih crank guard dari Oto Project ini terbuat dari bahan titanium berkualitas yang benar-benar akan bisa melindungi bagian bawah mesin mobil kalian. Jadi ini penting banget untuk dipasang agar mobil Veloz kalian semakin nyaman untuk berada di perjalanan dan kalian juga semakin nyaman untuk berkendara nih sahabat Oto. Selanjutnya kita masuk aja ke aksesoris yang ketiga. Aksesoris selanjutnya yang pasti akan membuat mobil Veloz semakin nyaman untuk dikendarai dan semakin nyaman di perjalanan nih sahabat Oto adalah MaxMate 70 dari Oto Project. Nah, MaxMate 70 ini kalian bisa lihat udah terpasang di bagian dalam mobil Veloz ini dan ini sudah terpasang secara menyeluruh, gak ada celah. Dan untuk ini benar-benar bisa melindungi bagian lantai bawah mobil kalian. Gak ada celah untuk masuknya kotoran. Jadi kalau misalnya kalian beraktivitas di dalam mobil, entah itu kaki kalian dari lumpur ataupun dari pasir, terus juga ada makanan, minuman, ini gampang banget untuk dibersihkan. Dan ini kalian bisa lihat benar-benar menyeluruh banget sampai ke samping, sampai ke bagian atas, tapi nggak mengganggu bagian pedal gas dan rem sama sekali. Ini benar-benar tetap akan membuat kalian semakin nyaman berkendara nih sahabat Oto. Meskipun dia full coverage, tapi nggak mengganggu aktivitas. Terutama nih kalau misalnya kalian geser bangku nih, geser joknya ke depan ataupun ke belakang, ini juga nggak ganggu sama sekali. Ini juga terpasang di bagian driver, bagian passenger juga, terus ada row kedua sampai ke bagian bagasinya juga nih sahabat Oto. Nah, MaxMate 70 ini gampang banget untuk dibersihkan karena dia juga udah waterproof. Jadi kalau misalnya tumpah itu nggak akan rembes ke bagian bawah dan nggak akan bikin bagian karpet dasar kalian tuh berjamur nih sahabat Oto. Bener-bener gampang banget untuk dibersihkan. Ini juga nggak berbau, jadi ini bagus juga untuk kesehatan. Dan terutama ini udah punya coil mat nih. Kalau misalnya kalian pengen pasang coil mat ini untuk pelindungan ekstra. Jadi kalau misalnya kalian dari alas kaki kotor di sini ataupun gimana remahannya tumpah ke bagian coil mat ini tinggal dicopot dan juga bisa langsung dipasang lagi nih sahabat Oto.
Dan untuk karpet Max Massive Fendi ini desainnya benar-benar keren banget dan berkualitas banget. Punya dua pola yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing apa yang kalian pasang di mobil kalian. Ini ada solitaire, terus ada diamond juga, dan ada tiga pilihan warna juga nih yang bisa kalian pilih, ada beige, ada black, dan juga warna coffee brown nih sahabat Oto. Benar-benar keren banget, benar-benar akan melindungi lantai bawah mobil kalian, dan ini benar-benar nyaman untuk dipijak, gak bahaya sama sekali, anti slip, dan pastinya ini benar-benar akan bikin mobil velos kalian semakin nyaman untuk dikendarai. Nah, apa sih aksesoris selanjutnya yang akan kita bahas? Kalau gitu kita langsung ke aksesoris yang selanjutnya. Aksesoris selanjutnya kita punya USB fast charging dari Oto Project nih sahabat Oto. Nah, aksesoris Oto USB fast charging ini tentunya akan membuat kalian semakin nyaman berkendara nih, karena misalnya kalian pengen ngecas selama perjalanan atau lagi bawa mobil, ini bisa banget nih sahabat Oto. Terutama nih aksesoris dari Oto Project ini udah fast charging. Jadi ini bisa membuat ataupun mengisi daya baterai handphone kalian dengan lebih cepat nih sahabat Oto. Ini juga terdiri dari untuk Type A dan juga Type C. Ini udah nggak potong-potong kabel, jadi aman banget. Udah soket to soket, plug and play, dan ini benar-benar keren banget dan fit dengan mobil kalian, dan ini benar-benar fungsional banget, tentunya akan mempermudah kalian selama berkendara nih sahabat Oto. Terutama nih dalam kegiatan sehari-hari kita memang pakai handphone, jadi untuk pengisian daya baterai handphone benar-benar penting banget, dan ini benar-benar fungsional banget untuk kalian pasang di mobil velos kalian. Kita langsung aja lanjut ke aksesoris selanjutnya, karena kita udah bahas selesai untuk USB fast charging ini, karena ini benar-benar harus kalian pasang. Selanjutnya apalagi aksesorisnya, yuk kita lihat. Aksesoris selanjutnya ini juga nggak kalah penting banget, dan tentunya ini akan membuat kalian semakin nyaman berkendara, karena phone holder dari Oto Project ini benar-benar membantu banyak kegiatan nih sahabat Oto. Nih, terutama nih kalau misalnya kalian ingin berkendara ke suatu tempat, jadi nggak tahu lokasinya, harus memakai Google Maps. Nah, nanti akan susah kalau misalnya kalian megang pakai tangan, dan itu pun juga berbahaya. Kalau misalnya kalian pakai phone holder dari Oto Project ini akan benar-benar membantu kalian, dan kalian juga semakin nyaman berkendara dengan terpasangnya phone holder ini. Karena phone holder dari Oto Project ini bisa diputar 360 derajat nih, dan ini juga udah gravity lock banget. Kalau gitu langsung aja kita coba nih, kita taruh handphone di sini, dan ini juga udah langsung dijepit, gak gampang jatuh, gak longgar sama sekali, dan ini bisa diputar 360 derajat. Jadi ini bener-bener keren banget, bener-bener aman banget untuk berkendara. Dan terutama nih phone holder dari Oto Project ini udah menyesuaikan dengan bentuk dashboard mobil kalian nih sahabat Oto, jadi bener-bener pas banget. Dan ini nggak ditempel di kisi-kisi AC, jadi nggak menghalangi AC sama sekali. Dan khawatir nih kalau misalnya dipasang phone holder ini ngehalangin tombol hazard gak ya? Nah, ternyata nggak sama sekali nih sahabat Oto, karena nih kita masih bisa tekan tombol hazardnya, masih ada space untuk kita tekan tombol hazardnya, jadi nggak mengganggu sama sekali. Bisa diputar 360 derajat, nggak ditempel di kisi-kisi AC, nggak ganggu AC, juga nggak mengganggu tombol hazardnya nih sahabat Oto. Ini benar-benar keren banget dan akan membuat kalian semakin nyaman untuk berkendara. Itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Oto Project yang bikin kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil velos kalian. Nah, gak hanya fungsional tapi juga keren banget, dan pastinya ini akan membuat kalian semakin nyaman dalam mengendarai mobil velos, karena banyak fungsi-fungsi yang akan memudahkan kalian nih sahabat Oto, dan tentunya juga melindungi mobil kalian. Dan aksesoris tadi bisa langsung kalian pasang di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia, dan pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Dan untuk kalian berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Barang-barang tadi juga bisa dibeli melalui e-commerce yang ini di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Oto Project. Dan sebuah sahabat Oto nih yang pengen mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai dunia otomotif ataupun aksesoris dari Oto Project, bisa langsung follow akun media sosial Oto Project, yakni di Instagram dan juga TikToknya Oto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.